Halo guys, kembali lagi di channel Motoblas. Di sini ada ZX25R warna hijau ya. Sebenarnya warna hijau terbaru di dekal abu-abu metalik. Print bukan cutting. Jadi abu-abu ini gelap ya. Abu-abu gelap kayak metalik. Kayak kan metal jadinya ya. Nah ini print, jadi nggak ditempel-tempel lagi ya, jadi satu dengan perpaduan hitam dan hijau toska, kayak biru toska gitu ya. Nah di full wrap bro, semuanya ditutup semuanya, jadi seperti biasa dibongkar-bongkar semuanya gini ya. Ini sungutnya, bagian tangkinya seperti biasa di full tutup semuanya, tapi tetap ada sambungannya di sini ya. Nah ini gini, single seatnya juga kena mas bro, semuanya tutupan. Nah metalik ya. Nah kayak gini, sip, lihat bodinya. Nah ini kayak bener-bener kayak metalik gitu ya, jadinya ya lebih keren ya. Nah nih, jadi ini bahan metalik kita print dan kita laminasi dop max dekal, jadinya seperti ini, benar-benar metalik. Tutup semuanya mas bro ya. Lah kalau dari jauh seperti ini, set, mantap lah. Ini foto dikit cepret. Nah jika kalian suka dengan desain ini, desainnya itu ala ZX10 ya, yang grey, cuman dia warnanya kan sama merah, ini diganti sama warna toska, jadinya kayak gini. Sip ya, simple-simple tapi keren gitu loh, tanpa polesan apa-apa, just gandes ya, mantap. Nah gini. Oke, jadi full wrap, body dilepas semua, nanti tutup tempel, cabut, dilepas bagian semuanya, dilepas-lepas, terus dalam, masukin ke bagian dalam-dalamnya, jadi gitu mas bro nih. Nah. Ini dimasukin ya, bukan dipotong di pinggir. Biasanya kan orang-orang itu sebelah sini nih yang gampang lepas. Kenapa? Yang enggak dimasukin ke belakang-belakang, dia dipotong bagian sini. Kalau kita enggak masukin bagian dalam biar lebih maksimal gitu. Ya. Oke, mas bro, itu saja dari saya. Nah, kayak gini. Cus. Ngapik, rek. Oke. Singkat-singkat aja ya, yang penting tahu hasilnya. Karena kalau diomongin ya sama aja sih mah prosesnya gitu ya. Bagi kalian yang berminat bisa ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Motoblas ya. Ingat penjualnya itu adalah Motoblas. Walaupun ada gambarnya Motoblas, kalau itu penjualnya bukan Motoblas, jangan dibeli karena itu bukan dari kita. Banyak yang jiplak, bukan jiplak ya, banyak yang ngambil gambar kita dan kayak orang banyak ketipu, itu dikiranya itu dari Motoblas padahal bukan. Dan bagi di area Bali bisa langsung ke cek di Google Map, ketik aja Motoblas stickers, itu udah posisi kita di Denpasar, Jalan Pulau Ru 15A Denpasar di Imam Bonjol itu ya. Jadi pas di tengah-tengah kota. Oke, mas bro, jangan lupa subscribe, like dan komen di channel Motoblas. Bye bye. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Bye bye. Kakak, room.